periksa kucing Marco juga ya. Hah? Oke, saya periksa dulu ya. Princess Hanum dulu ya. Wah, bagus. Sudah pernah dilepas ya giginya ya? Mama mau periksa giginya. Tadi udah sarapan? Oke. Guys, kita lihat Marco kalau posisi boboknya ya. Coba kita kasih boneka ya teman-teman biar dipeluk. Kita kasih ini guys, boneka Anna. Klonin. Tuh teman-teman. Walau jarak membentang, tapi gigi sayang, jujur sangat minta bila jauh dari kau. Membuat sajaku dalam kenyamanan, terasa bahagia dalam kepelukan. Genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan, karena miliki kuasa tak. Selamat pagi teman-teman. Kali ini Mama Hanum jadi dokter nih. Tuh, alat-alatnya sudah disiapin. Hari ini Mama Hanum ada janji dengan dua princess cantik. Katanya dia mau konsultasi ke dokter Mama Hanum. Kita tunggu kedatangannya ya. Oh, sudah bunyi pintunya. Oke, silakan masuk. Hai, assalamualaikum. Aku pakai jam air, mau bisa nyala. Wah, dua princess berhijab. Wow. Silakan duduk sini. Ini meja dokter Mama Hanum. Ayo sini. Jadi keluhannya apa, Princess Hanum? Gigi aku bolong. Oh, princess satunya? Ayo sini duduk. Kita duduk, pakai bedak dulu. Wah, di sini kok pakai bedak? Oke. Princess Hanum. Kalau adik saya keluhannya itu giginya goyang. Oh, kalau Princess Anu? Giginya bolong. Oh, tapi siapa yang makein hijab dan bermake up ria ini? Mama. Oh, Mama ya. Oke. Boleh saya periksa? Ada telepon? Oke, saya periksa dulu ya. Princess Hanum dulu ya. Coba kita lihat giginya ya. Wah, bagus. Sudah pernah dilepas ya giginya ya? Berapa kali? Berapa ya? Baru 4 kali, tapi total giginya udah 6. 6 ya. Oke, saya periksa. Salah. Jantung. Waduh, ini apa, Bu? Jantung. Oh, jantungnya di situ. Okay. Ini loh. Cil, ya ampun malah kayak pocong kamu. Sini. Udah, jangan make up-an terus dia tuh. Ih, serem nih. Ayo sini diperiksa dulu. Oh iya. Oke, ditunggu karena ya. Udah putih banget. Oke. Sekarang saya mau lihat, cek kukunya dong. Pendek dan bersih. Wah, Bu, cincinnya. Ya ampun, bagus sekali. Tadi udah sarapan? Saya suntik ya. Kita main dokter-dokteran nih, teman-teman. Disuntik nih. Ini loh, Bu. Oh, sini. Udah jadi dokter kok. Iya, maaf. Terus gimana, Bocil? Ayo sini, duduk sini sebelah sini. Sebelahnya kakak Ana. Naik. Foto. Ya, foto berdua.
diurusin sama dokter. Udah situ dulu. Duduk dulu, Bocin. Duduk. Awas hati-hati, nanti jatuh. Kayak Hulk. Enggak, sini. Sini diperiksa jantungnya. Wah, sehat. Lihat, teman. Normal. Oh iya, cantik. Giginya sekarang Mama mau periksa giginya. Tadi udah sarapan? Udah. Oke. Giginya bagus. Sudah pernah lepas enggak giginya? Halo. Ini buat telinga. Disuntik ya? Suntik. Wah, pakai cincin lagi, teman-teman. Cus, sudah. Dua princess sudah diperiksa, giginya bagus semua. Sekarang tinggal bayar ya. Nih saya bayar 100 triliun. Oh, banyak amat. Kamu bayar juga, Cil. Iya, dadah. Berapa? Goceng. Berapa aja diterima? Dadah. 6 bulan lagi periksa gigi ya. Biar giginya enggak keropos. Bye bye. Wah, mereka selfie terus. Bye bye. Bye bye. Hati-hati di jalan ya. Dadah. Wah. Apa? Ya. Oh iya, ada yang ketinggalan. Ya udah, silahkan. Saya juga mau tutup praktek dokternya, udah sore. Udah tutup. Pasiennya udah pada pulang, udah sembuh, teman-teman. Mereka ternyata cuma periksa gigi setiap 6 bulan sekali. Dan setelah periksa ke dokter, dua princess Hanum Bocil pulang berganti hijab. Wow. Keren, ternyata mereka sedang main TikTok. Wow. Lemah gemulai sekali ngedennya. Harus diajarin, Bocil. Enggak, aku berantakan. Oh iya, hari ini tadi Hanum terima rapot, teman-teman. Dan nilai aku 100 semua. Alhamdulillah. Tadi video call dengan miss-nya. Bocil belum ambil rapot. Iya, udah. TK berapa udah? Nilainya? Nilainya B, bagus. 1. Nilainya 1. Oh, nomor 1, ranking 1. Good. Nanti aku diajarin membaca ya sama Kak Anum ya. 2. Jadi, Bocil kan belum bisa membaca. Nanti kita ajarin ya membaca ya. Sama belajar bahasa Inggris. Oke, Cil? Oke.